Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Liana Laru. Hopefully kalian semua baik-baik aja. Jadi, beberapa kalian kan ada yang request tuh tentang gimana sih harga-harga barang di sini seperti supermarket di Prancis. Nah, kali ini aku mau pergi ke Carrefour. Jaraknya sekitar 30 menit. Ikutin terus keseruanku ya. Lagi ada di Rayong. Ini semua produk dari Vietnam, Asia, Korea, segala macam. Wow. Ada di sini. Sekarang aku banget. Saus buat salad, sesame region. Satu lagi. Iyai. Berapa ini? 1, 2, 3, ambil ya. Udah lama gak makan udang. Sopsinos, aku ambil 3. Isinya ada jamur kuping, ada mie, potongan mie kecil, dan jamur. Ini enak. Yummy. Sekitar 1,55 sen. Kita jalan lagi. Strawberry ini gede banget. Harganya berapa ya? Ini kita bisa M&M's. Dalamnya ada brownies. 4,99 €. Di sini yang lagi mau red wine yang lebih hemat jadi paket ini tinggal nanti dibuka 11,80 €. Nah, ini yogurt ini enak banget, 1,70 € satunya, tapi biasanya ada yang paket 2. Mau dua? Ini bagian pizza. Pizza. Kalau yang ini harganya 7,50 €. Ini yang ala Jerman, ada sosis, ada kol yang direndam dengan cuka. Kita masuk ke area sayuran yuk, mencari cabai rawit. Ya, kosong. Ada cabai rawit besar. Yang kecil cabai rawitnya kosong. Nah, ini kol Prancis. Kol yang dari Prancis harga 2,79 €. Oke, gue mau ambil ini deh. Brokoli 1 €. Ini kan? Jus. Iya, ngara capek. Nah, ini bawang merah curah ya, per kilo 6 €. Tapi gede, gedong. Kita pilih memilih
yang atas. Udah? Nggak usah banyak-banyak kan? Coba kita bandingin ya. Ini 1 kilo 7,50 euro, lebih mahal ini. 2,5 ons harganya segini, lebih mahal. Aku mau beli ini daun bawang 2 euro. Satu pilihannya steak legum. Nah ini yang bagian halal. Nah ini dia, ini enak banget. Tahunya ini juga rada mahal ya. Tahunya sekitar hampir 3 euro. Mufkat 3 euro. Ada reduction. Karong santim reduction. Ini kasirnya kasir mandiri ya. Habis itu taruh situ. Kalau di diskon taruhnya di sebelah kiri. C'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, tu peux le passer. Approbation requise. Il faut que tu demandes... Nah ini barang-barang nggak boleh sentuh ya selama tiketnya itu belum keluar. Kalau tiketnya udah keluar, nah baru boleh. Kalau nggak bisa bunyi alarmnya. So guys, ini aku mau tunjukin total belanjanya. Nah ini kenapa kertasnya print? Karena struk belanjanya itu kayaknya aku kebuang. Iya. Dan aku bisa print lagi. Jadi aku mau kasih lihat total belanja totalnya ini sebelum potongan. Jadi aku ada kupon diskon setiap pembelanjaan 65 euro, 6 euro potongannya, dan juga ada beberapa diskon produk ya. Sebelum potongannya itu 89 euro 69 sen. Hasilnya setelah diskon dan kupon yaitu 79 euro 37 sen. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 1.270.000 rupiah. Jadi begitu guys. Jadi thank you ngikutin keseruanku hari ini belanja di Carrefour. So hopefully you guys enjoy it. Okay, see you next time.